Okey. Pakcik nak buat konten siapa yang berjaya bakal menerima hadiah dari pakcik, iaitu pinggan paling licin. Ada tiga pakcik tahan. Iaitu yang pertama, Sofia, Sina dan pakcik. Tapi pakcik kalau tak menang tak apalah. So kita ada curi kita. Kita ada curi. Orang kata selalu ni kalau pinggan tu memang makan sedap. So, kita serahkan kepada juri kita tempat tempat ketiga. Apa ya? Jatuh orang kepada owner dia tengok. Tempat ketiga jatuh kepada. Khabar. Kena telus. Kalau pakcik-pakcik je. Kalau biar. Tempat ketiga. Okey. Aku dah kata dari sini lah tu. Tempat ketiga miau. Tempat kedua, tujuk pinggan. Minyak dah tak lean ni ku, agak-agak lah. Tempat kedua. Tempat kedua, pakcik. Okey, dan juara adalah Haikal MK. Di mana pinggan tu macam ni? Haikal bakal memenangi RM100. Tak tersingin Syaika. Tak yalah, tak gini-gini. Okey. Jom kita tengok siapa lagi untuk makan yang datang. Boleh membersihkan pinggannya tanpa ada sisa sedikit pun. Sama pakcik, kita makan-makan di Pantai Timur.